Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan segenap penerus perjuangan beliau yang istiqomah. Saudara-saudaraku, pengurus Dewan Dakwah dan seluruh keluarga besar Dewan Dakwah, wabil khusus para pembina di pesantren Pondok Tahfiz Putri Dewan Dakwah yang sekarang sedang berhajat melaksanakan wisuda, dan selamat untuk anak-anak kami yang di wisuda, dan sekaligus nanti tentu akan ya berpisah dengan pondoknya. Kemudian hadirin hadirat, para undangan, khususnya para wali santri yang hadir, kami merasa bersyukur bisa menyelenggarakan pendidikan di Dewan Dakwah ini yang bentuknya adalah pondok pesantren. Dan pendidikan semacam ini yang paling kami syukuri adalah bahwa kami telah turut berpartisipasi untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di dalam masyarakat, khususnya pemuda-pemudi kita. Dan kami juga merupakan lembaga yang masih merintis dan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Dan sebab itu kami mengharapkan seluruh aktivis di dalam bidang ini yang dikomandoi oleh bidang pendidikan Dewan Dakwah, juga para mudir pesantren, para musyrif, tentunya dengan kepercayaan kaum muslimin. Pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sebagai wali santri, kami ucapkan terima kasih telah mempercayakan putri-putrinya dididik di pesantren Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung. Mudah-mudahan yang semua ini merupakan bagian dari kewajiban atau amanah Allah terhadap anak-anak kita. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tentu hasil dari semua usaha kita akan tergantung kepada niat kita, dan kuncinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur bahwa animo masyarakat terhadap pesantren itu berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Dulu saya ingat orang-orang memasukkan pesantren itu mayoritas alasannya karena tidak diterima di sekolah umum, atau tidak diterima di sekolah favorit, atau karena anaknya nakal. Ini anak ini nakal betul, nggak sanggup kita mendidik, udah pesantren ini aja. Jadi pesantren jadi penampungan. Tentu kita bisa menggambarkan kualitasnya. Tapi sekarang pesantren menjadi pilihan. Maka semua pengelola ini, mari kita jadikan amanah ini, amanah dari Allah, amanah dari masyarakat ini, sebagai lahan berjihad untuk melahirkan generasi ke depan. Apa tugas pokok kita? Tentunya adalah melahirkan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pondok tahfiz Quran, melahirkan ahlul Quran yang intinya adalah mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pada saatnya kita akan merasakan buah yang sangat berarti dari para penghafal Al-Quran yang mempelajari Al-Quran ini, sejauh mana mereka menjadikan Al-Quran itu pedoman dalam kehidupan. Kalau anak-anak kita yang hafal Al-Quran 1 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz,
ya, nanti keluar dari pesantren dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, ya, padahal dalam Al-Quran diperintahkan taat pada Allah dan Rasul, ya, juga tidak melaksanakan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Hilang hafalannya. Ya, apalagi tidak mengamalkan. Sia-sia mereka mondok 3 tahun, 6 tahun. Ya. Dan kita sebagai orang tua, ya, ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu para wali santri. Kalau kita sudah lepas amanah membina mereka di lembaga-lembaga pendidikan, selesai kuliahnya anak kita sudah diambil orang, kalau perempuan diambil sebagai istri, biasanya kalau sudah tua seperti saya ini tinggal berdua di rumah, suami istri, anak dan cucu sudah tinggal di tempat masing-masing. Yang menggembirakan kita adalah kalau kita dengar mereka dengan keluarga-keluarga mereka rukun dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka hafiz atau tidak? Ya. Maka usaha kita sekarang ini adalah dalam rangka memohon kepada Allah supaya mereka dibimbing. Dan kali ini adalah kita interaksikan mereka dengan Al-Quran. Kita harapkan mereka hidup tetap berinteraksi dengan Al-Quran sampai kita tua dan sampai juga mereka tua. Nah, harapan kita mudah-mudahan seluruh aktivitas kita yang kita tandai sekarang dalam acara wisuda menjadi amal soleh yang diapresiasi oleh Allah. Allah aman, Allah berikan kepada kita putra putri dan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian kepada anak-anak kami saya pesankan, jadilah kalian sebagai orang yang bukan saja menghafal Al-Quran tapi mengamalkan Al-Quran, menjaga hubungan baik dengan Allah dan kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua. Jangan pernah lepas bakti kalian kepada orang tua yang telah mengorbankan segalanya bagi anak. Kalian sudah mulai merasakan bagaimana pengorbanan orang tua membiayai ke pondok dan mengorbankan segalanya untuk karir anaknya, yang seolah-olah biarlah saya susah, biarlah saya menderita, yang penting masa depan anak saya menggembirakan. Jangan susah seperti orang tuanya. Kalau orang tua susah, kalau orang tua sukses, dia akan bangga anaknya lebih sukses dari orang tuanya dan tidak pernah mengharapkan dari anak. Maka balaslah dengan bakti kepada orang tua, ya. Dan Allah akan ridho pada kalian. Ridho Allah ala ridho walidain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami atas nama pengurus Dewan Dakwah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini, dalam pendidikan kita, dalam kesuksesan apa yang kita garap. Kemudian kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.